Kita review unit baru yang seat medium Kramat Jati BJM rilis 2 unit medium. Ini unit baru batangannya Pak Denny, batangannya Pak Dudu. Kita review ya. Karoseri Laksana seat 35 0 km baru rilis. Medium. Ajang ini kalau nggak salah sasis Hino 300. Kita review dalamannya. Ada pintu kanan buat supir. Masih bau pabrik, guys. Seat medium. Setirnya juga Hino 300 modelnya kayak gini ya. Hino 300 ini. Sasisnya mantap. GBT gaya baru, model terbaru. Ya kerana ini yang big bus ini. RN ini, sasis RN nih. Batangannya Pak Acong. Nah, review dalamannya, Ang. Yuk kita lihat dalam. Nah, ini mobil nak GB. Kita lihat. Ya. Oi. Masih harum pabrik, bau pabrik. Ulang tahun, Aang. Wah, joknya juga, guys. Yes. Gede ini joknya, gede-gede. Seat 35. Ini cool box. Lepernya cool box semua nih. Oh, ini loper lampunya di dalam ya, di pinggir. Ini speaker. Wah, mantep ini. Ada buat itu jaga-jaga, ada mau bakaran juga. Wis mantep ini. Joknya besar. Nyaman-nyaman ini unit baru nih, masih 0 km. Seat 35, sasisnya Hino, mesin Hino. Hino 300 GB.
cek abdi ge abdi di mana di Semarang sananya bisa pasien atas 500 kas teh bisa pun sadaya bisa kene pilu strip coknya kita cobain buruk mobil baru nih baru liris medium seat 35 kita review. Sewa unitnya mangga ya enak. Langsung aja ke kantornya Jalan Garuda Bandung. Kan harusnya ke saya pantau, Pak. Iya. Mantep ini, mantep. Joknya juga gede ini mah, loh. Seger. Tadi kita saya ninggalan, Pak, badai nyawa ini enggak cacat dia. Ini ada surat-suratnya. Kan beres. Oh, kan beres. Aluminium. Minta kopi. Jadi dia masih sama. Saya ini seperti ini. Jadi kan Ini guys, joknya juga bisa disetel. Ini lampu. Hari Godok posisinya belah mana Godok? Garut. Karegang ke kiri. Mau berarti itu saja jalur jengka Malangbong. Lampu nih mas. Iya mas. Bisa jalan Cibatu. Nah, ini lampu orang Kiharum. Kiharuman. Lampunya. Ada Godok yang ke jalur kan itu lain. Jadi gue lupa di Garut Kota mau sekarang. Seat 35 ya ini ya. Medium. Ini lantai belakang, tangga belakang, pintu belakang. Wah. Mantep ini mah guys. Lampunya cerah. Oh, kalau urna pakai dolak. Kalau orang dinya. Coba. Ada ojek? Ya, jadinya. Paling 10.000 AC-nya Denso. Oh, dia putar pakai dolak. Ojek 10.000. Sewa sebarat lah itu. Sewa mana? 3 juta. Unit baru ya.
kita keluar lagi. Lihat ke belakang. Keluar. Ini yang bagus. Udah, gue review yang medium. Kru-krunya supir sama call driver sore pantai mengaccept call driver kata-katanya hanya cukup toilet yang memisahkan kita. Alah. Ini supir terganteng di BJM guys, John Harry. Ini batangan saya nih, Raden Wijaya bus 04. Keliling-keliling di garasi sekalian ya. Unit-unitnya banyak hasil itu belum konsumsi di rumah kita sana ya. Abur di bare order ge mah soak meureun. Ada nurunkeun henteu dia di dieu mah nganalisa terserah ada bisa tamada.